Mau tahu gimana caranya training nomor 1? Nih, masukin muka kita bersama di video ini. Apply heading 230, runway 27 left. Clear for takeoff. Lagu yang ini The Young Z, lagu keempatnya Desi. Oke, sip, berarti kita gak usah coba. Cinta karena cinta aja. Cinta karena cinta yang duet. Guys, kalau ada kami, juga. Oke guys, kami mau ngomong apa ya?
Asin pada acara ya? Iya. Iya. Malam ini gathering company gitu yuk. Ini ada geng SMN juga terus semua situ tuh. Sawer duit. Eko. Hai. Apa kabar? Baik. Ada ungul. Bukan. Iya benar, ketemu Kak Ayu di Brownies sama siapa lagi waktu itu, anak Master Chef TikTok. Ganteng banget kamu. Waduh, aku malu kalau gitu. Cagia. Apa? Cagia. Apa? Ini behind the scenes ya Alvin nih. Iya. Si Alvin lagi nge-vlog bawa kamera sini. Tuh Ayu, say hi to vlog Alvin. Iya, boleh dong. Ini aku lagi cari liriknya buat kamu nih. Gampang dong, rekam dong. Mana minta telepon. Mandarin song paling gampang. Basic. Bacanya gampang gak? Bacanya gampang. Iya. Dulu seingatku kamu sempet ngapalin cuman kecil. Kok gak bisa ya? Yau bian ceng tong wa li ni ai de na ge tian shi. Tonghua. Coba kamu handphone mana? Signalku jelek kali. Tonghua gu shu li. Si Tiara nyanyi ini enak banget. Iya Tiara, Tiara emang suka itu kok. Dia kan emang bisa Cina kan? Iya, iya. Oh iya? Bisa. Bacanya gimana? Dia gak pernah nyanyi Mandarin soalnya. Oh, SHI itu bacanya? Iya. Oh, SHI itu bacanya? Ini memang udah terkenal kalau ini. Iya. Ni yang siang si, siang semua menanggungku. Capek ah. Susah gak? Ada lagi wedding kok. Wedding. Tau gak wedding? Wedding? You wedding namanya. Sama si Michael Wong juga. Gak tau. Tapi ini lagu enak sih. Enak banget. Tapi bacanya itu gimana ya? Bisa. Harus dengerin dia terus. Kamu nyanyi itu nanti malam mah? Jangan. Dia tuh gak pernah mau kok soalnya itu. Itu Mandarin itu susah. Aku tuh dari dulu disuruh dengerin lagu Mandarin. Enggak, aku gak bahasanya, aku selalu gitu loh. Tapi terpakai. Tapi waktu gara-gara film kalau gak salah ini. Ini juga enak.
Kalau tapi Bang Jun aja nyanyi Mandarin loh. Iya, Bang Jun aja nyanyi Mandarin. Lumayan kan, pangsa pasarnya soalnya banyak. Surabaya iya. Apalagi Bang. Nih, dua lagu ini aja yang kamu harus tahu nih. Terima kasih ya. Terima kasih. 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 Terima kasih